Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan unboxing ya, yaitu salah satu paket yang baru sampai. Kita akan unboxing terlebih dahulu. Seperti apa sih? Ini untuk pengirimannya cepat sih. Langsung beli satu hari langsung dikirim ya dari si sellernya. Jadi kita ini beli holder. Nah ini holdernya ini holder untuk motor tapi sangat gimana ya? Simpel sebetulnya. Dulu beli holder tapi gak enak banget si holdernya. Nah, ini udah berantakan banget ya. Nah, ini yang pertama itu kita beli ini. Nah ini yaitu untuk apa sih? Nanti untuk ngecas lalu ini direkatkan. Ini udah ada perekatnya. Kita akan buka terlebih dahulu. Ini unboxingnya pertama ya. Itu kayak perekat gitu. Itu, nah di sini cuma pakai lakban doang seperti ini. Kita akan buka aja. Ini kualitasnya biasa, standar. Sini untuk perekatnya nanti. Perekat seperti ini. Ini untuk ngecas ya, jadi nanti disimpan di ini. Untuk kualitasnya sendiri ini plastik biasa. Tapi lumayan lah untuk harga yang murah ya. Nanti harganya ada ya di link deskripsi ini. Ini adalah mobile phone stand. Jadi ini untuk stang. Ada dua tipe. Bisa dilihat di gambarnya ini untuk stangnya. Nah, di sini ada tulisan mobile phone stand, terus ini yang seperti ini. Terus suitable. Jadi ini bisa untuk sepeda, motor, Vespa atau skuter ya, seperti ini. Dan selanjutnya di bagian samping ada universal bracket. Nah, ini. Dan ini juga ada material ABS, bahannya itu ABS plastik. Suka warnanya black, tipe mobile phone holder, api perianti, mobile phone GPS dan sebagainya untuk HP. Di sini hancur, nah ini seperti ini. Jadi ada dua tipe, jadi ada tipe yang ini dan ini ada tipe yang ini ya. Seperti itu. Nah kita akan buka seperti apa holdernya. Oke, ini kosong. Nah ini adalah holdernya ya. Nah di sini di dalamnya ada apa aja nih? Oke, jadi di dalamnya itu ada ini ya, yaitu ini untuk pemanis lah, jadi untuk tempelannya. Selanjutnya ini ada untuk pegangan holdernya, dan ini untuk holder handphonenya sendiri ya. Dan ini ada mur dan juga pengunci atau untuk kayak untuk pengunci bautnya gitu. Nah di sini kalau kita lihat untuk bahannya memang ABS ya, dan juga aman lah, tapi yang jelas ini bukan besi sehingga sangat ringan dan juga recommended. Nah di sini kalau kalian nantinya pengen mengunci tinggal pakai ini ya. Nah di sebelah sini, jadi ini untuk melebar atau mengecilkan gitu kan. Nah seperti ini, jadi sesuaikan saja dengan handphone kalian. Nah kita akan coba tes dengan menggunakan ini ya, yaitu smartphone Xiaomi Redmi Note 8. Nah kita akan longgarkan terlebih dahulu sampai masuk. Jadi disesuaikan aja ya. Nah ini longgarannya. Jadi ini untuk handphone kalian yang punya misalnya Oppo Reno 5F atau Oppo Reno 5, Oppo Reno 6. Jadi ini untuk universal. Semua bentuk HP bisa masuk ya, kecuali HP yang kecil ya nggak bisa lah. Nah nanti untuk pasangnya seperti berikut ini. Jadi ini sebelah sini, terus ini sebelah sini. Nah ini sebelah sini ya. Lalu seperti ini untuk pemasangannya sendiri. Nah selanjutnya kita ambil mur. Nah murnya seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah ini di dalamnya tuh ada ini, ada apanya, pengaitnya. Jadi kalau misalnya ingin disimpan di kanan berarti gini, kalau ingin disimpan di kiri berarti gini. Itu ya posisinya. Jadi kalau kiri ini, kalau kanan ini ya. Nah untuk ininya sih sudah diberikan, ini sudah diberikan penguncinya, jadi tinggal kalian amankan aja seperti ini nih. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Penting ini recommended lah dengan harga yang terjangkau. Nah, ini cara pemasangannya ya, bisa dilihat ya. Nah ini sampai sampai kuat ya. Ini udah dikasih kuncinya. Sampai kuat. Nah seperti ini. Jadi ini seperti ini ya.
ini dikasih kuncinya, kunci L. Nah, jadi seperti ini nanti bentuknya. Keren dong. Oke. Di sini untuk ini ya. Ukuran HP-nya seperti itu. Ini sampai HP ukuran Redmi Note 8 juga mampu sih ini kuncinya.